lagi bersama aku Echa, dan siang hari ini aku lagi berkunjung ke rumahnya Bang Boy ya, karena Bang Boy ini lagi apa ya, memperbaiki rumahnya nih. Nah, aku pengen ikut di sini, pengen lihat kondisi dari rumahnya Bang Boy. Kebetulan aku baru first time dari sepanjang pertemanan kita nih, baru ke rumahnya Bang Boy nih. Biasanya cuma sampai depan gang doang, udah kayak itu apa ABG-ABG yang jemput pacarnya depan gang. Nah itu, jadi baru, nah kan sampai batuk es terus. Jadi baru mampir ke rumahnya Bang Boy, silaturahmi ke sini, sekalian lihat kondisi dari kerjanya di tempat rumahnya Bang Boy gitu ya. Nah sambil, ini aku udah di dalam ya, nanti aku bakal nge-review deh dari pas awal tangga ya, kondisi rumah Bang Boy seperti apa. Jadi teman-teman ikutin terus kegiatan aku hari ini. Nah, oke teman-teman, kita udah ada di rumahnya Bang Boy ya. Nah, kamar mandinya di situ tuh nggak ada tutupnya tuh ya. Nanti kita bakal coba ngajak Bang Boy ke situ untuk menjelaskan tuh ya. Kita ke atas dulu deh, lihat yang lagi kerja. Di sini juga ada Bang Bugs nih. Anak-anak yang lain nyusul. Nah, mantap. Nah, baru datang wangi banget loh. Bukan lagi. Bingung nih wangi apaan? Wangi siapa sih ini? Itu dong parfum Miss You. Miss You tuh. Miss You. Pokoknya kalau yang nyium ini jadi termis-mis aja deh. Mis-mis ya. Kangen aja. Rindu. Rindu aja. Gimana nih, Cak? Nah, kita ada di rumahnya Bang Boy ini, Bak. Iya. Nah, gimana nih Bang Boy? Makasih banget lu udah mau sempatin hadir ke sini. Sama-sama. Ini pengerjaan rumah udah berapa lama nih? Udah 3 sama ini. Ya, 3. Oh, kemarin sempat libur ya? Kemarin tuh sempat libur ya. Terus ini baru mulai lagi. Berarti ini hari ke-4. Hari ke-4 ya. Kalau untuk pekerjaan ya 3 ya. Pekerjaan. Nah, rencana apa aja yang mau diperbaiki nih Bang Boy? Kalau untuk perbaiki sih sesuai vlog-vlog teman-teman yang udah pernah tayang, itu intinya tuh kamar aja. Kamar aja. Udah enggak bocor kan. Pintu juga jadi udah ada pintunya. Waktu itu kan enggak ada pintunya tuh bolong-bolong. Enggak mau bocor juga. Ya itu aja sih, intinya juga enggak kebocoran aja. Nah, kebocorannya sih itu dari plafon-plafonnya udah banyak yang bolong-bolong tuh teman-teman tuh ya. Rusak. Di sini juga tuh. Tambel-tambel nono pakai kardus. Tapi tadi sorry, gue lihat tadi kamar mandinya enggak ada atapnya. Iya, kamar mandi emang, kalau mandi kan ada yang toilet WC ya, WC sama yang buat mandi. Jadi yang kalau yang buat WC itu adalah, tapi ya gitu, cuman di apa, asbes cuma ditaruh aja seadanya gitu loh, yang penting gak tutup aja. Cuman kalau yang sebelahnya memang gak ada atapnya. Selain memang gak ada atap, memang buat itu, ngejemur dulu juga sih. Kalau boleh tahu Boy, itu udah berapa lama maksudnya kayak gini? Ini semenjak semenjak berapa lama Boy? Bocor begini dan begini nih. Oh, kondisi begini tuh gua sebenarnya enggak ada lah, setahunan. Setahunan. Bocornya udah setahunan. Iya, setahunan. Karena kan pas musim hujan bocor, tapi pas musim panas itu gua diemin lagi, enggak gua betulin. Pas hujan lagi bocor lagi. Tapi kalau misalkan bocor kayak Pak Samsuri enggak, maksudnya kabur gitu kemana gitu. Kalau yang di sini sih merendes doang ya, kayak di situ sama yang di sini nih. Kayak ya sawer-saweran gitulah, tapi kalau yang di depan itu udah apa ya, kayak pasang surut bisa jadi bila sampai kasur basah nggak kalau hujan? Ujung ujungnya kena waktu itu paling ujung. Ya Allah, kalau ini gimana nih Bob? Bob mana itu biasa itu jalanan tikus, jalan tikus. Aduh Boy, tikus lo bikin jalan juga ya. Emang baik banget ya. Enggak, jalur semut lo buat nyanyangan nih. Jalan semut, oh belum itu, baru jalan tikus doang. Oke. Okay, ya, okay. Biar dia leluasa, ya kan. Tapi kalau ini ditutup udah nggak ada cerita. Masa lo kenapa apa nggak? Dikasih jalanan nggak tahu diri itu tikus. Dimakanin. Kaki anak politik digigit. Oh, ya ampun. Bener. Itu bahaya banget tuh. Lalu tuh Cak. Dikasih nanti mintanya jantung tuh tikus. Tapi nanti rencana mau ditutup itu? Iya, karena ini semua nanti. Oh, diganti ya? Tuh, karena penonton juga kan minta memang semuanya nih tutup ya, pastilah gitu loh. Alhamdulillah lah ya. Itu gimana ceritanya kok pakai isolasi, Cak? Lo lihat. Mana sih? Oh, no, namanya. Ini nah. Oh iya. Nah, pakai isolasi ya. Gimana ceritanya itu pakai isolasi? Iya, Cak. Ya, yang penting waktu itu
tikus juga sih, dirusak sama tikus juga. Makanya nggak bisa beli apa asbes yang ada aja maksudnya, supaya ketutup aja. Itu kardus ya? Kardus ya, kardus kertasan, ketempelin, itu aja. Jadi Bang Boy tinggal di sini sama anak empat ya? Anak empat. Anak empat sama istri, tidur di sini nih? Iya. Berempat muat? Enggak, kalau anak ini kasurnya di sini dua. Oh, di sini berdua nih? Iya, di sini. Okay. Yang anak pertama sama anak yang kedua di sini. Bang Boy di situ sama istri sama anak yang paling kecil di sini. Botol. Iya. Dan kasurnya juga baru nih kece nih. Oh, ini kasur baru. Baru. Oh iya, tuh masih plastik tuh. Kemarin beli ya? Iya. Lemari juga beli? Iya, kemarin ini beli juga. Soalnya gue dengar kan ini zaman SMP lu ya? SMP. Dari zaman SMP ini udah hancur-hancurin bawahnya, hidup karir banget kan. Iya, zaman SMP. Tapi ini kokoh juga nih ya, lemari ya. Iya. Cuman udah, ini kenapa nih ada tali begini dan di sini-sini? Buat ngejipa pakaian. Makanya ini mau dibuang lah. Enggak, biar rapi ya? Iya, biar rapi aja. Berarti nanti lemari-lemari ini dibuangin? Kalau lemari ini enggak, kalau ini yang biru enggak, ini, yang ini aja ya. Ini ya, ini doang. Kalau ini lama, kalau ini kayaknya belum terlalu lama sih ini. Ini beli pas masih kerja waktu itu. Jadi Bang Boy udah beli apa aja nih? Kalau ini, terutama emang bahan-bahan material ya. Udah bahan tiga, material. Udah 3 kali sama ini, terus juga kasur, lemari ya. Mari juga kasur anak, kasur juga enak. Udah ada kasur anak, cuman belum udah dibayar, pokoknya semuanya udah cash, cuman belum diantar gitu. Belum diantar, ya, belum nyampe lah ya. Iya, pokoknya lemari itu dua. Lemari dua ya. Lemari dua, kasur satu, terus apa lagi ya, sama apa? Alas nih, yang kayak di Tiko. Kemarin pas ke Tiko tuh ngeliat, ini bagus juga nih kayaknya. Oh, karpet. Karpet itu, iya. Makanya sempet tanya Tiko kemarin tuh. Iya. Nah, itu bagus. Udah pesen dia. Bagus. Gitu. Paling nanti terakhir paling kayak ngecat lah ya. Ngecat ya? Ngecat ulang. Pengerjaan kira-kira berapa lama? Nah, untuk ini sih kayaknya kalau ditanya 3 hari ya. 3 atau 4 hari ya. 3 atau 4 hari ya. Tapi kalau ini nanti ngecat sendiri apa bagaimana? Ngecatin juga? Ini? Apa? Suruh tukang juga? Iya, tukang juga nanti. Berarti yang sebelah sini 3-4 hari, yang sebelah sini belum termasuk tuh? Apa udah semua? Ya, semua. Oh, oke. Iya, karena kan nggak terlalu gede juga kak. Iya. Ini cuma 4x6. Iya. Berarti nanti kalau ini belum. Kalau ini diangkatin nanti ngungsi kemana dulu? Makanya sebelah dulu diselesain ya. Oh, nanti geser ke sebelah. Iya, ini nanti di renovasi itu. Oke. Kemarin juga pertama-tama pekerjaan sih kanopi yang depan tuh sama pintu yang tadinya nggak ada, yang udah dibeli ya. Iya. Ya gitu doang sih baru. Sama satu lagi kurang apa tadi ngomong? Apa tuh? Tadi bilang katanya kurang apa tadi? Lupa nih. Maklum, faktor U ya, faktor U. Maklumin aja Kak Aisha, jadi emang kalau Aisha kan tahun 2020. Tapi ntar Bang Boy, gue boleh nggak ngeliat kamar mandi lu? Oh silakan, nggak apa-apa. Waktu itu Ali juga ngeliat-ngeliat, nggak apa-apa. Nanti ada memang dari donasi ini masih ada rezeki yang cukup untuk merapi kamar mandi, tak rapi nanti. Iya. Minimal asbes tak ganti gitu loh. Iya. Gimana hati lu nih, bahagia nggak? Ternyata banyak orang-orang baik yang ingin membantu lu. Iya, terima kasih buat penonton lu semuanya udah. Komentar banyak banget di video saya waktu, walaupun di video Ale, Andre tuh pada ngedukung semua. Antusias pokoknya, ya. Antusiasnya sangat luar biasa. Terima kasih buat CB ya. CBR. Dan semua para donatur juga yang jelas seneng lah, bahagia juga gitu. Jadi rumah bisa selama berapa tahun pengen renovasi karena nggak punya dana. Kalau ada AdSense ya kan, habis buat makan sehari-hari ya. Doang ya kan, gitu doang. Ya, alhamdulillah lah. Tercapai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang udah berbuat baik untuk Bang Boy dilimpahkan rezekinya lagi ya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak-banyak bersyukur Bang Boy. Iya. Di luar sana masih banyak yang sayang sama keluarga lu. Iya. Terima kasih. Siap deh. Gua izin lihat ya. Siap, sekali aja. Oke, semoga tetap bak. Yes. Kita bakal lihat nih teman-teman ya. Nah ini jadi tengah-tengahnya tuh tangga nih teman-teman. Nah ini ruangan yang sebelahnya lagi mau ditutup
pakai triplek ntar apa ya? Gibson. Oh, kayak ini. Gibson. 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 Ruangannya sih nggak begitu gede ya teman-teman ya. Nah ini belakang. Ini tuh atap aja sih ini. Gak tahu tempat apa nih. Buat tempat-tempat buang-buang apa nih Bang Boy nih? Tempat buat ngejemur. Oh iya, buat ngejemur tuh baju-baju di situ ya. Buat ngejemur, tapi ini belum dibersihin ya Bang Boy, nanti bakal dibersihin ya. Kayak gitu. Aku mau pergi sih teman-teman ya. Jadi nanti paling sepulang aku pergi baru aku bantu-bantuin kalau masih ada yang perlu dibantu. Bantu tenaga aja lah. Ya, walaupun aku gak bisa membantu materi, tapi setidaknya aku pengen membantu tenaga untuk Bang Boy gitu ya. Nanti memang ada rencana juga sih, nanti kalau dapat rezeki di AdSense bulan depan, insya Allah mau bagi sedikit rezeki juga untuk ya anak-anaknya Bang Boy lah gitu ya. Kita sama-sama teman-teman juga mau berbuat baik juga sama Bang Boy. Mudah-mudahan terlaksana di bulan depan ya, doain ya biar essence kita pada besar-besar teman-teman. Nah, jadi jangan lupa buat teman-teman selalu support kita dengan cara jangan men-skip iklan, karena iklan itu adalah essence kita, gaji kita yang mungkin nanti kita akan bisa kelola untuk akomodasi kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk membantu orang lain juga gitu ya teman-teman ya. Jadi ya so far sih aku lihat dari teman-teman semua selalu antusias menonton CB gitu ya, CBR gitu. Jadi aku berterima kasih banget buat teman-teman yang udah nge-support kita dari misi ke misi, nggak skip iklan, terus sering komen, sering support, sering kasih saran juga. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan juga buat donatur atau teman-teman yang sudah mensupport Bang Boy TV juga limpahkan rezekinya, dilipat gandakan rezekinya ya teman-teman ya, dan selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, nanti kita bakal coba lihat kamar mandinya ya. Nah, itu kalau teman-teman bisa lihat itu kan gak ada atapnya, itu bagian kamar mandi tuh teman-teman. Nanti kita coba bakal ke bawah kali ya untuk kalian. Nah, aku pengen ke lihat apa kamar mandinya Bang Boy. Oke, bismillah. Mana ya istrinya Bang Boy? Istrinya Bang Boy kemana ya? Kok nggak ada? Nah, ini dia teman-teman ya. Ini kamar buat mandi. Nggak ada atapnya teman-teman ya. Tuh, nggak ada atapnya ya. Cuma ketutupan ini doang sedikit. Ini buat mandi sama buat nyuci di sini ya. Nah, ini kamar mandi untuk pupnya. Cuman ketutupan kalau yang buat pupnya sih. Tuh, ketutupan sama asbes dan pintu ya. Tapi ini ya, belakangnya tuh lubang juga tuh teman-teman tuh. Tuh, langsung nembus ke situ ya. Buat mandi di sini tuh airnya, embernya ya. Ya, seperti itulah kondisinya teman-teman. Nah, ini tetehnya ada di sini. Tadi aku tak cariin kemana. Iya, lagi keluar. Oh, lagi keluar. Iya. Ntar nanti aku mau podcast, boleh gak? Boleh. Nanti kita mau podcast sama istrinya Bang Boy. Jadi sekarang istirahat dulu ya, sambil nungguin anak-anak CB lagi siap-siap. Udah deket sih. Jadi ya udah kita nungguin dulu. Abis itu nanti kita bakal podcast bareng sama istrinya Bang Boy.